Para pemirsa UGTV, sesaat lagi kita akan menyaksikan program Digitalk. Dalam program Digitalk akan menghadirkan narasumber-narasumber yang pasti bisa akan membuat diskusi menarik, mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Gak penasaran kan tema apa yang akan diangkat dalam Digitalk kali ini? Makanya stay tune terus di UGTV, kita saksikan Digitalk sesaat lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Para pemirsa UGTV, jumpa lagi dengan saya Matesya Hermita. Kali ini dalam acara UGTalk eksklusif yang merupakan rangkaian atau bagian dari serial Ibu Kota Nusantara. Ya, dalam seri kali ini adalah seri ke-30 dari serial IKN, kita akan mengangkat tema atau berdiskusi mengenai konservasi hutan mangrove. Oleh karena itu, bersama saya di studio, ini telah hadir Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana MM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sudah. Sehat, Prof. Ya, sehat. Sehat dulu, belum ditanya. Kelihatannya udah mau siap-siap ke IKN lagi nih. IKN lagi. Ya. Nggak ada bosannya sih saya sebenarnya ke sana. Baik, Prof. Budi kali ini sebagai narasumber apa sebagai co-host? Kayak narasumber ya? Ya, nemenin lah. Oh, nemenin Mbak Adel. Ya. Baik, nanti selain juga Prof. Budi, dalam berdiskusi mengenai konservasi hutan mangrove, ini juga ada narasumber lain yang hadir lewat Zoom ya, Prof ya. Ya, pakar mangrove nih. Hah? Pakar mangrove ya. Ada Profesor Dr. Insinyur Andi Niartiningsih MP. Beliau merupakan guru besar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Saya izin menyapa ya, Prof. Silakan. Ya. Baik, langsung saja saya menyapa. Assalamualaikum, Prof. Niar. Suara kami dari studio bisa didengar ya, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, Prof. Budi dan Ibu Dr. Matrisha. Lebih ini dipanggil Dr. Ade. Alhamdulillah, saya kira suara sangat jelas, Bu Ade. Baik, terima kasih Prof. Niar. Ini kalau dari Jakarta masih 8:30 ya, mungkin di Makassar 9:30 ya. 9:30 ya, Prof ya. Tapi terima kasih, Prof. 9:30. Oh, 9:30. Wita. Kita sudah menjelang siang ini. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Niar, atas berkenan waktunya untuk nanti berbagi pengetahuan juga ya, berbagi insight mengenai hutan mangrove. Baik, saya mohon izin kembali dulu ke studio, Prof. Nih, nah, Prof. Ya. Ini kenapa milih tema ini, Prof? Ya, sebenarnya terkait juga dengan pembangunan IKN ya, visi dan tujuannya. Salah satu yang memang sangat menarik untuk kita kaji adalah konsep pembangunan IKN itu kan selaras dengan alam. Ya. Dan apalagi kalau lihat dari tujuannya kan salah satunya adalah kota yang berkelanjutan gitu. Bagaimana kita menyerasikan atau menyelaraskan antara ekonomi, sosial, dan juga lingkungan alam. Nah, salah satu bagian dari lingkungan alam itu adalah hutan mangrove. Dan di Kalimantan
Kalimantan Timur ini kita kan sudah beberapa kali ya menyusuri, ya termasuk Bu Ade, bagaimana spot-spot hutan mangrove itu kalau kita jadikan destinasi wisata ataupun untuk healing lah kalau istilah sekarang, itu kan sangat menarik healing. Gitu ya healing. Nah sehingga bagaimana nanti konsep pembangunan ibu kota Nusantara ini terkait dengan konservasi hutan, karena nanti kan tutupan hutannya itu kan dengan konsep forest city juga, dan itu bagian dari hutan itu adalah hutan mangrove. Nah, bagaimana ke depannya, bagaimana tantangannya ini, mungkin kalau kita kaji dengan Prof Niar kan nih, bisa memberikan selain wawasan juga yang jauh lebih penting adalah kepedulian kita bagaimana kita menjaga ya hutan mangrove itu supaya tetap lestari gitu. Ya baik Prof, kalau kita berbicara hutan mangrove kan memang ini bukan sesuatu hal yang asing ya, banyak ya. Sekali mungkin, dan juga bahkan di daerah Jakarta juga ada ya, artinya ya. Nah ini mungkin sekilas mengenai hutan mangrove sendiri Prof, jangan, nggak tahu, mungkin awalnya juga saya berpikir hutan mangrove itu tanamannya mangrove. Ya ini kan tidak terlepas juga kan, orang selalu mengidentikan hutan mangrove, atau kalau saya dulu istilahnya bakau gitu ya, bakau, itu ya, kan bakau. Selalu di pesisir gitu ya, di garis pantai gitu kan, selalu kan begitu ya identiknya, sedangkan Indonesia itu kan negara kepulauan ya, dengan garis pantai yang termasuk, kalau nggak salah terpanjang kedua ya setelah Kanada, itu hampir 100.000 km. Nah, jadi ketika pesisir itu kan salah satu tumbuhan khas, pohon khas yang di pesisir yang bagaimana bisa beradaptasi dengan pasang surutnya, permukaan ya. Air laut, air payau, dan sebagainya. Ini kan luar biasa gitu. Nah, ini. Jadi bukan hutan, jadi tanaman bakau itu bukan jenis tanaman ya? Nanti kita tahu. Enggak, ini kalau dulu kan SD saya belajar gitu kan, hutan tanaman bakau. Jadi pikiran saya tanaman bakau itu ya nama tanaman kayak gitu. Pohon mangga, kayak pohon bambu gitu loh, kayak pohon rotan. Tapi enggak tahu lah, nanti kita namanya diskusi langsung dengan Prof Niar ya. Nah, ini sebelum nanti kita berdiskusi sudah ada tayangan nih Prof Budi dan juga Prof Niar dan para pemirsa IGTV, satu tayangan yang nanti akan memberikan gambaran sih terkait dengan konservasi mangrove dalam konteks pengembangan dari ibu kota negara Nusantara. Jadi sebelum kita berdiskusi, kita simak dulu tayangan berikut ini. Monggo silakan. Jembatan apa? Negara maritim adalah suatu negara yang memiliki daerah teritorial laut yang sangat luas melebihi daratannya. Sedangkan negara yang memiliki banyak pulau juga disebut sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan wilayah perairan yang mencapai 70% dari total luas wilayahnya. Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km. Dan luas wilayah perairan lautnya sebesar 5,8 juta kilometer. Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya perairan laut yang besar, termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non-hayati laut terbesar. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia sudah memanfaatkan area perairan seperti laut, sungai, dan danau sebagai sumber kehidupannya. Fenomena serupa terjadi pula di Pulau Kalimantan. Kota-kota Sungai Kalimantan banyak dikenal sebagai kota air, karena memiliki sungai besar sebagai struktur ruang kotanya yang kebanyakan berawa serta mendapat pengaruh pasang surut dari sungainya. Salah satu konsep penataan dan pengelolaan kawasan tepian sungai setidaknya terdiri dari 5 komponen utama, yaitu pertama sejarah, meliputi simbolik, representatif sejarah dan filosofis ruang. Kedua, fisik, meliputi ekositi, keberlanjutan, dan komprehensif. Ketiga, infrastruktur, meliputi kreatif infrastruktur, multifungsi, dan seni utilitas. Keempat, sosial ekonomi budaya. Kawasan ekosistem mangrove merupakan satu dari 5 kawasan lindung yang masuk dalam klasifikasi pola ruang pada pembangunan IKN. 4 kawasan lindung lainnya adalah kawasan rimba Nusantara,
kawasan rimba kota, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan perairan. Mengacu ke indikasi lokasi atau wilayah perencanaan yang tertuang dalam rencana induk IKN, ekosistem mangrove berada di wilayah IKN Barat dan IKN Timur. IKN Barat di sekitar daerah aliran sungai dan pesisir Teluk Balikpapan, sedangkan IKN Timur di sekitar daerah aliran sungai dan pesisir Selat Makassar. Kawasan mangrove atau hutan bakau tercantum dalam strategi penataan ruang IKN sesuai dengan salah satu prinsip pembangunan IKN, yaitu selaras dengan alam. Keberhasilan penerapan prinsip selaras dengan alam diukur dengan 3 indikator kinerja utama. Salah satunya adalah 75% dari 256.142 hektare area IKN untuk ruang hijau, yang terdiri dari 65% untuk area dilindungi dan 10% untuk produksi pangan. Dilihat dari ruang lingkup wilayah ibu kota Nusantara, hutan mencakup, pertama, hutan sekitar kota atau wilayah pengembangan ibu kota Nusantara berupa rimba Nusantara, rimba kota, hutan hujan tropis, hutan sekunder, hutan bakau, hutan konservasi, dan ekosistem lainnya yang berada di sekitar perkotaan. Kedua, hutan dalam kota seperti rimba kota, jalur hijau, taman tematik, taman vertikal atau hijau, dan ruang terbuka hijau lainnya yang berada di kawasan perkotaan. Mempertahankan dan mengembangkan ekosistem mangrove menjadi salah satu kebijakan konservasi in situ, ekosistem, dan yang direncanakan di wilayah ibu kota Nusantara. Konservasi mangrove juga selaras dengan konsep pengembangan IKN sebagai kota hutan atau forest city. Hutan mangrove menjadi sasaran dari strategi utama penerapan prinsip kota hutan, yaitu mempertahankan atau mengurangi deforestasi ekosistem hutan yang mencakup hutan konservasi, hutan bakau, hutan hujan tropis primer, dan hutan sekunder yang menjadi stok karbon dan mempunyai nilai hayati tinggi. Ya, baiklah, baru saja kita saksikan tayangan sekilas mengenai hutan mangrove dan juga konservasi mangrove di dalam konteks pengembangan atau rencana induk ibu kota negara Nusantara. Gitu, Prof Budi. Ya. Apa yang menarik? Banyak sih sebenarnya. Ada gambar. Tadi kan kelihatannya familiar gitu ya, lokasi apa di video tadi. Tapi ya, di Balikpapan kan? Ya, di Balikpapan itu. Ya, artinya memang sebagai daerah penyangga itu juga menjadi utama, jadi ya, hal yang diperhatikan gitu. Betul, betul. Atau gimana nih, Prof? Nah, ini kita mau berdiskusi lebih lanjut tentang apa nih? Ini tentu dalam konteks pembangunan IKN kan kita juga ya sangat bersyukur ya, bahwa artinya kepedulian terhadap alam ini kan juga selaras dengan pembangunan, apa, tujuan pembangunan berkelanjutan ya, seperti yang tadi saya sempat di awal, bahwa konsep tujuan pembangunan IKN itu kan salah satunya menjadi kota berkelanjutan gitu ya, dan tadi juga disebut tentang forest city. Nah, tentu sangat menarik ya, kita tanya ke Prof Niar aja nih tanggapannya terhadap bagaimana nih wilayahnya atau kepakarannya Prof Niar itu akhirnya dijadikan salah satu ya prinsip dalam pembangunan IKN. Nah, itu kan tentu banyaklah tantangan-tantangan ke depannya, mungkin nanti kita diskusi dengan Prof Niar gitu ya. Mungkin langsung ke Prof Niar ya, ya. Silakan ya. Baik, Prof Niar, ini kami tadi menanggapi tayangan yang sudah disiapkan oleh tim kreatif kami ya, bahwa memang konservasi mangrove menjadi salah satu hal yang ada dalam hal ini adalah sesuai dengan konteks rencana induk pengembangan IKN. Nah, ini kalau menurut Prof Niar sendiri nih gimana nih, Prof? Apakah ada hal yang menarik nih yang bisa dibahas kali ini? Monggo, silakan, Prof. Baik, terima kasih Bu Ade atas kesempatan yang diberikan. Juga pertama terima kasih kepada Ibu Rektor yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber dalam diskusi eksklusif IKN seri ke-30 ini. Terkait dengan masuknya konservasi mangrove dalam pengembangan IKN, saya tentu sebagai seorang orang konservasi, ini ceritanya, saya memang orang konservatif, tentu ya sangat mendukung program tim perencana yang telah memasukkan konservasi ini dalam rencana induk pengembangan IKN.
yang saya kira ujungnya nanti adalah seperti yang disampaikan tadi oleh Prof. Budi bahwa nanti arahnya adalah untuk mengusung konsep IKN sebagai forest city. Ya, saya kira konsep ini sangat tepat. Kenapa saya katakan demikian? Mengingat kondisi perubahan iklim yang saat ini saya kira perlu untuk kita antisipasi dan respon. Dan dari tayangan video tadi, saya kira kita sudah sama mendengarkan betapa hutan mangrove ini memiliki banyak fungsi, baik dari sisi ekologi, ekonomi, sisi kimia, bahkan juga dari sisi biologi. Kita tidak bisa membayangkan negara kita sebagai negara kepulauan yang banyak juga berada di wilayah pesisir. Nah, kalau mangrove dan dua ekosistem lainnya seperti ekosistem terumbu karang dan ekosistem padang lamun itu tidak ada, di mana fungsinya secara ekologi misalnya untuk menjaga garis pantai agar tetap stabil, juga untuk menahan atau menyerap tiupan angin kencang dari laut ke darat, menahan sedimentasi, dan juga menyanggah proses intrusi air asin. Bisa dibayangkan pada desa-desa pesisir di seluruh Indonesia ini, kalau tidak ada mangrove yang menahan intrusi air asin masuk ke dalam daratan, maka mereka tidak bisa menikmati air tawar. Nah, oleh karena itu, ya, fungsi dari hutan mangrove ini sangat besar. Belum lagi misalnya dari sisi fungsi biologinya. Di sana hidup berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan sumber daya hayati laut lainnya yang ada di sana. Dan menjadikan mangrove itu sebagai nursery ground atau daerah asuhan. Jadi anak-anak ikan, anak-anak udang itu datang ke situ untuk mengasuh anak-anaknya sambil mereka bersembunyi untuk berlindung dari mangsa. Nah, juga ini tentu sebagai sumber plasma nutfa. Di sana banyak burung-burung, satwa yang bisa hidup dengan tenang, bergelantungan, misalnya kelelawar dan sebagainya. Bahkan kalau di Kalimantan Timur sendiri, itu kan yang terkenal adalah bekantannya. Ya, di Kaltara juga misalnya, saya sendiri sudah pernah ke situ, itu Kaltara bahkan menjadi bagian dari objek wisata di mangrove kota yang ada di Tatarakan. Nah, belum lagi dari sisi kimia misalnya, proses daur ulang yang terjadi di sana itu bisa menghasilkan oksigen dan bisa menyerap karbon dioksida, yang saya kira ini kalau tidak ada yang menyerap karbon dioksida, bagaimana kita bahayanya buat kita kalau menghirup banyak karbon dioksida. Dan itu ternyata bahwa mangrove ini mampu menyerap karbon bisa 4-5 kali dibanding dengan ekosistem yang ada di daratan. Ya, sehingga ya kalau menurut salah satu hasil penelitian itu, kapasitas simpan karbon di mangrove itu sekitar 1000 ton karbon dioksida per hektar. Nah, jadi kalau luasan mangrove-nya begitu luas, ya tentu ini kapasitas simpan karbonnya akan menjadi semakin besar. Bahkan di beberapa tempat juga itu digunakan sebagai bioremediasi, mendaur ulang dan bisa mengolah bahan-bahan limbah, misalnya dari pencemaran industri dan kapal-kapal dari lautan. Kalau itu tidak diserap dulu oleh akar-akar mangrove, maka kalau itu masuk ke dalam wilayah pertambakan misalnya, lalu kemudian digunakan untuk budidaya ikan atau udang, maka tentu bisa dibayangkan kehidupan dari biota yang dipelihara ini lalu kita makan sebagai konsumen akhir, ya itu akan tentu berbahaya. Ya, jadi oleh karena itu saya kira ini sangat-sangat tepat kalau ini konservasi mangrove ini masuk menjadi bagian yang sangat penting, ya termasuk juga misalnya dari sisi ekonominya nanti akan menopang sumber-sumber sandang, pangan dan papan bagi masyarakat yang ada di sana. Nah, kembali ke luas wilayah IKN yang dipersiapkan itu kalau tidak salah 256 hektar ya Prof. Budi ya, kalau tidak salah. Dan di sana itu ternyata dipersiapkan untuk ruang hijau itu seluas 75%. Ya. Dan 65% sebagai area konservasi atau area yang akan dilindungi.
dan sisanya 10% untuk produksi pangan. Saya kira itu tepat sekali, karena kalau semuanya juga dikonservasi, katakanlah 75% itu semua dikonservasi, lalu masyarakat di sana mau makan apa untuk menghidupi keluarganya. Saya teringat dengan waktu kami melakukan upaya yang sama di wilayah seperti yang ada di latar belakang saya. Nah itu salah seorang pemilik dari hutan bakau di sana menyatakan, curhat ceritanya, saya punya harta satu-satunya dalam hutan mangrove ini untuk menghidupi keluarga saya. Lalu kalau ini dikonservasi, dijadikan sebagai hutan di sana itu, maka saya tidak bisa apa-apain, saya tidak bisa menangkap ikannya, saya tidak bisa mengambil kayunya untuk saya jual. Nah, saya kira ini memang kalau disisakan untuk area produksi pangan, itu saya kira sangat tepat juga. Istilah kami dulu, program yang kami lakukan adalah memberi mereka mata pencaharian alternatif. Ya, mata pencaharian alternatif yang kita berikan adalah mata pencaharian yang bisa mengeksplor juga sumber-sumber yang ada di sekelilingnya. Ya, saya kira itu menjadi pembahasan di lain topik. Ya. Baik, nah, Prof. Ya, ini menarik ya. Betul. Ini kaitannya juga dengan tadi bahwa dalam konteks pembangunan ikan menjadi penting gitu ya, bagaimana konsep mangrove ini. Ya, kalau Prof. Niar, mengenai secara umum kondisi mangrove di Indonesia sendiri gimana nih? Secara umum gitu ya, apakah kualitasnya ataupun apakah ada degradasi ataupun konversi ke peruntukannya, kira-kira pandangan Prof. Niar sendiri bagaimana secara umum dulu ya, sebelum nanti kita mengerucut ke wilayah IKN. Silakan, ya. Kalau secara umum, saya kira dari beberapa data, terutama data yang di, kan kita harus mengacu kepada data yang ini, dan itu juga banyak kami banyak kami sitasi di ini, berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021, sekarang luas mangrove itu tinggal sekitar 3.364.076 hektar. Ya, dan dari luasan itu sisa 48% yang dalam kondisi baik. Nah, untuk wilayah IKN sendiri sebagai yang tentu berada di wilayah Kalimantan Timur, itu kalau menurut pemetaan yang ada di sekitar Kalimantan Utara itu kondisinya sudah mangrove-nya itu sekitar 5% dalam kondisi yang lebat sedang. Kalau yang sangat lebat itu ada di Papua, dan yang jarang sekali lebatnya itu ada di Sumatera Utara. Nah, ini kalau dikatakan degradasi, memang dari tahun ke tahun kami punya datanya itu terjadi degradasi yang sangat menyolok. Nah, apa jadi penyebab kerusakan atau menurunnya luasan hutan mangrove ini? Yang terutama adalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan untuk jadi perkebunan sawit, jadi tambak terutama, juga dirambah untuk jadi peladangan ilegal oleh masyarakat. Dan ternyata bahwa dari data yang ada itu penyumbang utama memang adalah, maaf kalau saya katakan bahwa perkebunan sawit itu sekitar 40% sebagai penyumbang utama. Tambak 35%, pertanian 25%, dan lainnya itu seperti abrasi, reklamasi, dan tambang pasir itu sekitar 5%. Jadi, ya pada umumnya yang lebih besar adalah penyebabnya antropogenik karena manusia. Nah itu karena tadi dialihfungsikan jadi perkebunan sawit, jadi tambak, itu kan semua karena untuk kepentingan manusia. Ya, saya kira itu. Ya, Prof. Jadi apa yang disampaikan tantangan sebenarnya luar biasa juga ya, jadi karena ya aktivitas manusia ataupun perubahan ataupun konversi peruntukan itu yang menjadi apa ya, challenge itu ya, tantangan. Bagaimana supaya tadi kan mengutip data ya dari tahun 2021 gitu ya, kalau saya menambahkan apa yang disampaikan Prof. Niar, memang yang terbanyak di Provinsi Papua ya, dari 3,364 juta hektar itu ya, tapi ini di luar Papua kan udah dimekarkan sekarang ya, ada Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan gitu ya. Tetapi kalau saya cermati dari peta mangrove nasional itu, ya, itu kan ada mangrove yang di luar kawasan hutan. Ya, jadi artinya sudah mulai bersinggungan dengan pemukiman, dengan industri, dengan pelabuhan gitu ya. Nah,
Yang menarik justru kalau kita mengerucut ke Kalimantan Timur, ada ya yang pernah kita kunjungi ya, khususnya di Balikpapan, di sekitar Teluk Balikpapan ataupun di pesisir Selat Makassar di arah timur, karena kan ada dua zona itu ya untuk mangrove di IKN ya, yang di sekitar daerah aliran sungai yang banyak sekali bermuara ke Teluk Balikpapan, dan juga ada yang di sisi Kecamatan Samboja yang dulunya adalah Kutai Kartanegara yang mungkin dekat dengan Delta Mahakam. Nah, yang saya maksudkan ternyata yang di luar kawasan hutan yang sudah bersinggungan dengan aktivitas manusia itu justru yang tertinggi itu di Kalimantan Timur, sekitar 120 ribu hektar. Secara total memang Kalimantan Timur kalau tidak salah mungkin Prof. Niar pun tahu persis gitu ya. Yang pertama kan Papua, kemudian juga kaitannya juga dengan Riau gitu ya. Dan itu juga Kalimantan termasuk yang Kalimantan Timur maksudnya ya, termasuk yang luas mangrovenya besar, tetapi ternyata lebih banyak di luar kawasan hutan. Artinya udah seperti badai ya di kampung atas air nanti yang kita cermati itu kan udah ada kampung, ada pasar, ada industri minyak gitu ya. Nah, ini kan tuh di luar kawasan hutan, tetapi justru tantangannya kalau yang di luar kawasan hutan bagaimana konservasinya, karena kan pasti kepedulian masyarakat sekitar itu menjadi penting ya. Ini yang tentu yang sangat nanti akan kita diskusikan lebih ya, di segmen berikutnya ya, Pak. Ya. Tapi ya secara umum memang bahwa ya ini kan sebenarnya kan memang bisa dilakukan ya, Prof. Ya, konservasinya ini kan. Mm-hmm. Kalau pengalaman yang kemarin sempat saat kita liputan, itu kan memang diatur ya, masyarakat diajak untuk menanam dan dikelola sendiri. Bahkan yang salah satu pemiliknya itu juga bahwa itu personal, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Niar, ini harta saya ini. Betul, iya. Nah, dari situ juga sebenarnya ada nilai-nilai ekonomi yang didapatkan oleh si pemiliknya. Cuma lagi-lagi dengan adanya alih fungsi, itu juga jadi challenge tersendiri gitu kira-kira ya, Prof. Iya, betul. Ya udah, nanti kita bahas lagi deh ke depan terkait dengan apa namanya yang segmen berikutnya. Masih ada dua segmen sih sebenarnya, Prof. Ya, tapi kita jeda dulu berikut ini. Baik, para pemirsa UTV dan juga Prof. Niar yang juga masih bergabung melalui platform Zoom, kita sudah berdiskusi kurang lebih selama setengah jam nih di segmen pertama. Masih ada dua segmen berikutnya, nanti akan kita lanjutkan diskusi kita mengenai konservasi hutan mangrove setelah jeda berikut ini. Monggo silakan. Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa. Sejak dulu kala melambai-lambai menyiur di pantai, berbisik-bisik raja kelana memuja pulau. Airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, raja kelana
Indonesia. Baiklah para pemirsa UGTV, Pilot's Lens dengan rayuan Pulau Kelapa yang menjadi jeda dan mengantarkan kita masuk ke dalam segmen kedua UGTalk eksklusif yang menjadi serial Ibu Kota Negara Nusantara di UGTV. Ya, dalam kali ini atau seri ke-30 ini kita membahas mengenai konservasi hutan mangrove. Masih bersama saya Matri Syahirmta dan juga ada Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana MM dan juga ada Profesor Dr. Insinyur Andini Artiningsih MP, merupakan guru besar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Baik, acara ini disiarkan secara langsung di UGTV yang bisa diakses melalui channel 32 UHF TV Digital atau bisa streaming di www.ugtv.co.id atau www.tv.gunadarma.ac.id. Atau bisa juga dengan langsung mengunduh aplikasi UGTV Mobile yang telah tersedia baik di App Store maupun Play Store. Ya baiklah, langsung saja. Prof, rayuan Pulau Kelapa, nanti nggak ada rayuan hutan mangrove. Ya siapa tahu. Ya memang tahu? Salah satu ciri nanti khas. Nanti pilot kita suruh bikin ya? Ya, jadi nanti malah kan mungkin nanti ada lagu tentang IKN ya. Okay. Saya rasa pilot semangat, Prof, tapi syaratnya harus terinspirasi, pasti. Ya, jadi harus datang ke sana. Gimana nih, Prof? Tapi ya, tadi kan sempat kita diskusi ya, dan itu dari Prof Niar khususnya ya, bagaimana mangrove ini dalam konteks pembangunan IKN ya. Tapi kalau dari sisi kita yang pernah, ya alhamdulillah kan kita sudah beberapa kali ke sana ya, Mbak Ade ya. Memang salah satu spot yang menarik itu adalah mangrove ini ya. Kalau dulu ya, lagi-lagi kita dulu mengenalnya bakau. Ya. Saya nggak tahu, nanti kita tanyakan ke Profnya, nah, itu dia. Bakau itu beda nggak sih? Dan itu satu jenis tanaman yang sama nggak sih? Nanti mungkin nanti ada tayangan yang kita siapkan. Tapi sebelum itu, sebenarnya ketika kita ke sana ya memang, khususnya di IKN ya, mangrove ini kalau suasananya itu kan betul-betul apa ya, kalau kita ketika menyusuri sungai ataupun daerah aliran sungai, kiri kanannya itu mangrove, kemudian ada bekantan yang bergelantungan. Nah, gitu itu ya. Maksudnya rayuan hutan mangrove itu lucu, gelantungan nyelam gitu. Iya, jadi artinya berarti kan begitu banyak sekali fungsi-fungsi yang luar biasa. Mungkin masyarakat sendiri banyak ya belum mengenal itu sebenarnya bakau itu dari sisi apa ya, biologi ataupun dari sisi fungsi yang lebih detailnya itu seperti apa gitu ya. Nah, tentunya buat pemirsa nanti kita lihat sekilas bagaimana kita siapkan tayangan mengenai mangrove itu apa ya? Mangrove itu apa sih? Iya, gitu biar ya. Saya juga saya sendiri pun dulu taunya ya bakau ya, yeah. Satu jenis kayak pohon rambutan atau pohon apa gitu. Tapi ya udah, ini kita keep dulu ya, Prof, nanti diskusinya untuk mengetahui apa itu mangrove karena sudah ada satu tayangan yang disiapkan oleh tim kreatif kami. Jadi para pemirsa, kita saksikan dulu sebelum nanti kita berdiskusi lebih lanjut mengenai mangrove. Monggo silakan. Mangrove adalah pohon yang mempunyai sifat toleran terhadap garam serta mampu beradaptasi untuk hidup dalam kondisi pantai yang keras. Pohon mangrove terdiri dari berbagai jenis, diantaranya famili Rhizophoraceae, Acanthaceae, Lytraceae, Combretaceae, dan Aresaceae.
Hutan mangrove tumbuh di semak belukar atau hutan lebat di sepanjang muara pasang surut, di rawa-rawa asin, dan di pantai berlumpur. Pohon mangrove mengandung sistem penyaringan garam dengan sistem akar yang kompleks untuk mengatasi perendaman air asin, terjangan gelombang laut, serta beradaptasi dengan pasang surut air. Manfaat tersebut terkait dengan akar pernapasan atau lutut yang terbuka dan sangat khas merupakan karakteristik dari banyak spesies. Jalinan akar tersebut menonjol di atas lumpur atau permukaan air, dan akarnya memiliki lubang kecil yang melaluinya udara masuk, melewati jaringan spons lunak ke akar di bawah lumpur. Fungsi ekologis dari mangrove adalah melindungi garis pantai dari terjangan angin, ombak, dan banjir. Mangrove juga membantu mencegah erosi dengan menstabilkan sedimen dengan sistem akarnya yang kusut. Mangrove juga menjaga kualitas dan kejernihan air, menyaring polutan, dan menahan sedimen yang berasal dari daratan. Hutan mangrove menangkap sejumlah besar emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya dari atmosfer, dan kemudian menjebak dan menyimpannya di tanah tergenang yang kaya karbon selama ribuan tahun. Fungsi mangrove terhadap ekosistem tersebut sangat penting saat kita menghadapi perubahan iklim. Hutan bakau juga menjadi habitat dan perlindungan bagi beragam satwa liar seperti burung, ikan, invertebrata, mamalia, dan tumbuhan lainnya. Kawasan hutan mangrove juga merupakan tempat pemijahan dan pembibitan yang penting bagi spesies laut termasuk udang, kepiting, dan banyak spesies ikan lainnya yang dapat bernilai ekonomi. Hutan mangrove memberikan pengalaman wisata alam bagi orang-orang seperti memancing, snorkeling, kayak, dayung, serta memberikan ketenangan terapeutik dan relaksasi saat menikmati kawasan mangrove. Muara akhir dari konservasi kawasan mangrove adalah bagaimana berbagai manfaat hutan mangrove dapat dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, baik manfaat ekologi, rekreasi, dan ekonomi. Kita harus peduli dan ikut berkontribusi agar hutan mangrove tetap lestari. Ya, baiklah para pemirsa JTV, baru saja kita menyaksikan tayangan mengenai atau mengenal mangrove gitu ya, Prof Budi ya. Nah, ini kenapa Prof Budi ketawa-tawa, pasti ngelihat yang gelantungan, benar kan? Tadi yang bergelantungan, tadi kan mungkin pemirsa atau persis tadi itu video tayangan tadi kan hasil liputan dari ya, liputan teman-teman ya, JTV ya, yang didominasi dari mangrove center ya, yang tadi luar biasa kalau menurut klasifikasinya Prof Niar itu ya mungkin termasuk yang lebat ya, kan kalau di dalam klasifikasi itu menurut yang saya baca di peta mangrove nasional itu kan ada lebat, sedang, dan jarang gitu. Nah ini yang mangrove center di Geraha Indah itu ya, di Balikpapan itu kalau menurut saya itu kan tinggi sekali ya. Dulu kan saya mengenal kecil itu kirain bakau itu kan semak yang hanya tingginya nggak nyampe 2-3 meter ya. Apa itu yang di Jakarta gitu ya. Itu dia. Ternyata itu kan tinggi gitu loh, tinggi sekali. Jadi pohonnya luar biasa bisa lebih dari 10 meter lebih ya. Tapi dengan ditunjang akar yang tadi dikatakan yang sangat kuat dan unik gitu ya. Dan ternyata memang jenisnya banyak, Bade. Kalau kita sebagai orang awam kan sulit ya. Ini jenis apa, family apa, saya bilang. Apa gitu ya. Saya bilang, saya juga dulu taunya ya mangrove, ya itu nama pohon gitu loh. Bukan memang apa ya, suatu ekosistem gitu loh. Yang luar biasa itu kok bisa tinggi sekali gitu kalau untuk yang di Geraha itu ya, di mangrove center gitu. Dan itu yang menariknya kita masuk ke dalam perumahan loh, Prof. Nah, betul. Ya. Ya, sehingga kenapa tadi sangat memungkinkan ya, di daerah pemukiman. Kenapa yang tadi saya katakan di segmen sebelumnya, di Kalimantan Timur justru yang terluas di Indonesia hutan mangrove yang di luar kawasan hutan. Oke. Jadi artinya sudah bersinggungan dengan pemukiman, daerah, dengan daerah aktivitas industri, ya, dengan tambak. Nah ini justru tantangannya ini bagaimana nih? Karena kan sudah mulai ada, kalau dalam tanda kutip, guyonnya kan rebutan lahan gitu ya. Bagaimana antara aktivitas manusia dan bagaimana pelestarian alam.
Tapi lagi-lagi ya kita tanyakan jenisnya itu apa? Kita kan juga nggak tahu di situ tuh apa sih membedakannya gimana gitu. Saya mau belajar ini. Silakan, saya langsung silakan. Menuju ke Prof. Miar nih. Prof, ini terkait juga dengan masalah mengenal mangrove tadi ya Prof ya. Ini saya jujur nih Prof. Duh, ya pokoknya apa yang tadi saya sampaikan. Taunya bakau ya itu adalah pohon bakau gitu loh. Dan taunya, dan pikir ya mangrove itu ya pohon mangrove. Nah ini kalau terkait ini kan udah pasti salah ya Prof. Nah ini mohon kiranya Prof dapat memberikan diluruskan pemahaman. Tetap terkait dengan mangrove terus macam-macam jenisnya. Monggo silakan Prof. Ya, terima kasih Bu Ade. Jadi saya kira memang ini perlu kita definisikan terlebih dahulu terkait dengan mangrove dan hutan bakau ini. Hutan mangrove dan hutan bakau itu dua hal yang meskipun bersinggungan tetapi sebetulnya berbeda dalam definisi. Nah, kalau hutan mangrove itu terdiri dari berbagai jenis pohon-pohonan dengan spesies yang macam-macam, bisa semak dan sebagainya. Nah, kalau hutan bakau itu hanya dia adalah bagian dari mangrove yang hanya terdiri dari satu jenis, ya bisa jadi dia satu famili saja. Dan itu dari kelompok Rhizophora. Tadi ada disebutkan bahwa ada masuk kelompok Rhizophora C. Nah, kalau seperti yang di latar belakang saya, di virtual background saya, itu adalah hutan bakau sebetulnya, bukan hutan mangrove. Karena dia didominasi oleh Rhizophora dan terutama Rhizophora mucronata. Nah, sehingga sebetulnya lebih tepat kalau ini dikatakan sebagai hutan bakau. Nah, hutan mangrove itu ada tadi ya kelompok dari Soneraceae, Apisenia, Rhizophora, Bruguiera, Silocarpus, Lumnicera dan seterusnya itu ada 12 genus itu pohon-pohonan dan semak yang ada di hutan mangrove. Dan bahkan sebetulnya di sana kalau dari sisi vegetasi itu hutan mangrove di Indonesia itu cukup tinggi dia punya keanekaragaman. Di sana ada sekitar 202 jenis. Dan dari 202 jenis ini, ya 89 jenis diantaranya dia dalam kategori pohon. Ada 5 jenis dalam kategori palem, 19 jenis dalam kategori liliana, 44 jenis dalam kategori epifit, dan 1 jenis masuk dalam kategori sikas. Namun dari 202 jenis yang saya sebutkan tadi itu, hanya 47 jenis tumbuhan yang spesifik sebagai hutan mangrove. Nah, cuma mungkin yang perlu kita pahami bahwa di masing-masing daerah, tipe-tipe komunitas mangrove ini memang juga terdistribusi berbeda-beda di jenisnya. Karena itu sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah masing-masing daerah. Ya, ada faktor fisik, lingkungan yang saya kira berpengaruh, misalnya substrat, kemudian pasang, dan sebagainya. Itu sangat berpengaruh terhadap jenis atau spesies yang tumbuh di daerah tersebut. Saya kira itu barangkali yang mudah-mudahan bisa memberi Bu Adet sudah bisa memisahkan antara hutan mangrove dan hutan bakau. Jadi ternyata jenisnya banyak ya, ada 202 tadi ya. Tetapi kalau 202 jenis ya. Dan itu mangrove itu lebih variatif ya, jenisnya banyak gitu ya dalam satu kawasan, tapi kalau bakau itu relatif didominasi katakanlah satu jenis tadi Rhizophora itu ya Prof ya. Jadi itu mungkin yang kadang-kadang ya, masyarakat awam pun mungkin sulit membedakan, atau mungkin mangrove itu kan istilah baru kalau menurut saya. Dulu kan saya mengenalnya ya bakau aja gitu ya Prof ya. Iya, mungkin di kami juga sebetulnya dulu kita lebih banyak, bahkan bahasa di sini, bahasa daerah kita sebutnya bakau kan? Gitu. Iya, jadi bahasa gaul aja itu karena gitu. Mungkin itu lebih modern namanya ya, lebih didominasi oleh. Tapi kalau dalam konteks pembangunan IKN kan sering juga tuh, kalau saya baca naskahnya ada kadang-kadang mangrove, kadang-kadang bakau gitu ya. Tetapi kalau dari sisi tadi ya betaninya ternyata beda gitu ya. Nah ini menarik Prof, nah ini kaitannya dengan konservasi ini ya. Tentu tantangan kedepannya kan luar biasa tadi, apalagi ya bahwa 47 jenis itu sangat spesifik ya. Dan itu tentunya bagaimana yang ketika dimaksud dengan konservasi, terutama yang lahannya diklasifikasinya jarang,
Atau katakanlah kalau dalam peta mangrove nasional itu berarti ada yang potensi kita tanam itu kan sekitar 756 ribu hektar. Yang bekas lahan tambak, kemudian juga mungkin nanti ada semacam pantai yang belum terurus karena memang abrasi dan sebagainya. Nah itu ada yang, saya nggak tahu nanti kita tanya ke Prof, katanya karena khas, kemampuan adaptasinya juga bersifat lokal ya. Karena kan setiap daerah mungkin beda-beda ya. Kadar airnya ataupun terjangan ombak, angin dan sebagainya gitu. Ada yang mengatakan bahwa ketika kita membibit atau menanam tanaman baru itu harus dari daerah situ juga gitu ya. Sehingga kenapa kemarin ketika kita ke Geraha Center pun ada kan area pembibitannya, tadi juga ada tayangannya. Saya nggak tahu apakah betul nggak Prof Niar ya bahwa kira-kira tantangan untuk membibitkan itu sulit nggak sih mangrove misalnya di Jakarta nih saya ambil dari Sinjai bibitnya misalnya dari kampungnya Prof Niar gitu kita tanami di sekitar pantai utara Jakarta itu gimana kira-kira nih kesulitan dalam hal pembibitannya? Iya. Terima kasih Prof. Budi. Jadi terkait dengan pembibitan ini, saya kira memang kita perlu, betul yang dikatakan Prof. Budi tadi bahwa salah satu cara untuk agar program rehabilitasi, misalnya kalau kita ingin melakukan rehabilitasi mangrove, untuk memilih spesies yang tepat untuk ditanam di lokasi rehabilitasi adalah dengan menanyakan kepada penduduk setempat. Dulu misalnya di sini jenis apa yang pernah tumbuh. Kalau mereka tidak tahu bahasa ilmiahnya atau bahasa Indonesianya, ya mungkin kita bisa bawa gambarnya atau apanya. Nah, karena kalau kita ujuk-ujuk langsung menanam jenis misalnya Avicennia, padahal di sana dulu adanya Rhizophora, ya yakinlah itu hanya bisa tumbuh tapi tidak bisa berkembang. Itu sudah banyak sekali bukti kegiatan rehabilitasi tidak berhasil karena tidak memilih jenis spesies yang cocok dengan substrat di lokasi tersebut, kondisi wilayah di lokasi tersebut, dan spesies yang pernah ada dan tumbuh di lokasi itu. Jadi saya kira kita tidak boleh menafikan partisipasi masyarakat di sini, Prof. Budi, di dalam melakukan kegiatan rehabilitasi ini. Karena bagaimanapun tentu mereka selain mungkin istilahnya orang dulu kan mereka juga punya indigenous knowledge ya, yang mungkin kita bisa serap juga, kita kawinkan dengan ilmu yang kita miliki. Dan juga mereka punya misalnya pengalaman dan juga apa yang sudah pernah ada di situ. Ya. Jadi tadi kalau kita bicara barangkali soal tantangan, ya dalam tantangan dalam pembibitan misalnya, ya kalau kebanyakan dari pengalaman yang ada itu kadang-kadang sulit memang menemukan bibit dengan kualitas yang baik. Kenapa dikatakan demikian? Meskipun banyak kita lihat propagul yang bergelantungan banyak di wilayah mangrove, tetapi kadang-kadang buah-buah atau bibit ini yang seharusnya bisa kita jadikan sebagai tanaman untuk dikembangkan, kadang-kadang sudah dimakan oleh serangga, sehingga sudah ada yang bolong, sudah ada yang ini, sehingga itu akan sulit untuk bertumbuh dengan baik. Ya. Oleh karena itu, saya kira salah satu tantangan kalau untuk pembibitan itu banyak di situ. Kualitas bibitnya. Nah, soal tadi substrat misalnya kita ini ya tadi saya kira caranya adalah dengan mencoba menanyakan kepada penduduk setempat. Ya, kalau misalnya dulu di mana banyak ditanam mangrove ya kita ambil tanah atau substrat yang ada di situ untuk dimasukkan di dalam polybag kalau kita ingin melakukan secara pembibitan ya, atau mau menanam mangrove dengan menggunakan pembibitan. Karena sebetulnya kan ada dua cara, Prof. Bisa dengan pembibitan, bisa juga dengan berasal dari benih yang langsung ditancapkan ke substrat dasar perairan. Nah, mungkin itu kalau dari sisi tantangan dalam aspek pembibitannya, Prof. Tapi ada juga sebetulnya tantangan dari sisi perawatannya. Nah, dalam bisa saya sambung saja atau mungkin masih boleh di ini. Karena tantangan kan kalau kita lihat siklus hidup dari mangrove. Tanaman mangrove ataupun berbagai jenis tadi kan dari mulai pembibitan. Tadi kan kalau tidak salah kan bibitnya itu kan tetap dari buah ya, Bu ya.
Iya, propagulnya yang jadi buah ya, kalau artinya jenis rhizophora itu yang menggelantung, kalau Apicinia dalam bentuk biji yang bulat seperti apa, seperti ini. Tapi apa, tidak bisa dimakan tangan. Ya, Prof, bijinya? Yang bisa dimakan itu nipah, Prof. Nipah fruticans, itu bisa dimakan, itu gurih, itu kayak kelapa itu. Itu jenis yang lain lagi ya? Dia masuk juga dalam kelompok mangrove yang tadi dia masuk dalam famili yang palem-paleman. Oh. Ya, palem kayak kelapa itu kan. Dan nipah itu biasanya berada pada formasi terakhir dari laut ke darat. Dia biasanya paling akhir di daerah sungai. Karena sebetulnya nipah itu tergolong jenis mangrove yang lebih banyak membutuhkan air tawar. Dia misalnya frekuensi genangannya satu kali saja, frekuensi genangan air laut, ini ceritanya air pasang, satu atau dua kali saja dalam setahun itu tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau jenis rhizophora misalnya itu seperti itu yang terjadi, maka dia tidak akan tumbuh. Jadi masing-masing spesies ini juga membutuhkan frekuensi genangan air pasang yang berbeda-beda. Oh. Ada yang membutuhkan sampai setengah bulan dalam satu bulan, ada yang mungkin hanya 10 hari dalam sebulan, ada yang ya seperti nipah itu satu dua kali dalam setahun saja, dia karena dia formasinya memang formasi ke arah darat, ke arah sungai. Iya. Saya membayangkan gini, Prof. Jadi ketika kita dengan Bu Ade, terutama nanti ada liputan khusus di Kampung Atas Air ya, itu kan terutama tantangan pembibitan itu katakanlah kan ada tinggi ya, yang kita coba pindahkan ya setelah di polybag setinggi 1 atau 1,5 meter, kan nanti dipindahkan ke lokasi ini. Tetapi yang saya bayangkan Bu Ade ya, ketika itu lokasinya kan pasang surut nih. Kan gitu ya. Sekarang gimana menanamnya? Apakah ketika surut masih ada lumpur ditanam, tapi tiba-tiba pasang, kalau deviasi antara pasang surutnya itu cukup tinggi, itu malah kelelep kan gitu ya, kalau istilah apa awam, orang awam gitu ya, Prof ya. Ini tantangannya saya lihat kemarin tuh lah, gimana nanamnya gitu ya, ketika pasang atau ketika surut, karena kan dipindah gitu ya, Prof. Biasanya kan ketika kami berkunjung ke mangrove center itu kan ada area khusus pembibitan ya, yang memang tinggi ya. Baru nanti kan dipindahkan ke lokasi. Nah, lokasinya kan pasang surut. Kira-kira gimana nih? Selain nanti mungkin aspek pengawasan, kan tentu ke pengawasannya juga. Silakan langsung saja, Prof. Ya. Ya, Bu Ade dan Prof. Budi. Jadi saya kira memang dalam proses pembibitan itu juga harus memang mendapatkan frekuensi genangan ketika misalnya kita sedang melakukan pembibitan. Karena baru dia bisa tumbuh dengan baik ketika mendapat genangan air meskipun dia di dalam polybag, genangan air pasang. Salah satu kunci utama di hutan mangrove itu adalah pengaruh air pasang surut. Itu harus ada. Ada. Itu kunci ininya. Saya suka bilang ke mahasiswa itu keywordsnya itu untuk mangrove itu. Ya, jadi harus ada frekuensi genangan pasang surut. Nah, terkait dengan apa perawatan ketika misalnya kita melakukan upaya itu, jadi penanaman itu memang dilakukan pada saat air surut. Nah, untuk yang misalnya dengan menggunakan pembibitan, dilakukan dengan membuat lubang. Kita membuat lubang, lalu kemudian seluas dari beberapa, tentu lebih luas sedikit dari luasan polybag yang kita gunakan sebagai wadah untuk membibitkan. Lalu kita tanam pada saat air surut, maaf. Nah, biasanya pemeliharaan atau perawatan itu kita lakukan setelah 3 bulan penanaman. Ya, perawatan yang dimaksudkan di sini ya mulai dari pemeliharaan, penyiangan, penyulaman. Penyiangan maksudnya kalau dia sudah mulai tumbuh, kelihatan ada misalnya mungkin sudah muncul daun satu lembar. Nah, ini kita upayakan untuk betul-betul istilahnya, karena pada saat itu adalah mulai dari pembibitan sampai umur 1 tahun itu adalah masa kritis. Ya, ibarat bayi ini 1000 tahun hari awal kehidupannya. Ya, 1000 hari. Seribu hari awal kehidupan. Ya. Nah, itu masa kritis mereka. Sehingga ya perlu kita betul-betul perihara terutama dari gangguan hama misalnya semut, kepiting, tiram terutama yang suka melekat di ininya. Itu juga membutuhkan penanganan tersendiri. Ada juga sejenis alga yang kadang-kadang melilit di akar.
akar-akar mangrove yang baru ini, itu biasanya kalau sudah menyerang seperti itu ya, apa boleh buat harus cabut, diganti karena tidak bisa lagi di ya. Ada juga sebetulnya cara dengan tidak melalui pembibitan, Bu Ade sama Prof. Budi, dia hanya langsung propagulnya ditancapkan, namun tingkat pertumbuhannya ini jauh lebih rendah dibanding dengan menggunakan pembibitan yang dalam polybag tadi. Karena ini yang ditancapkan langsung itu biasanya sangat dipengaruhi oleh hempasan ombak dan juga arus yang deras, sehingga dia mudah tercabut kembali. Jadi akarnya belum terlalu ke struktur akarnya belum struktur akar belum kuat. Dan kalau yang dalam polybag kan ini sudah ada akar ini ceritanya, dan juga ditanam dengan baik karena dibuatkan lubang ya. Nah, jadi kita kembali ke perawatannya. Jadi ini perlu memang dipelihara, Prof. Ini yang sering terlupakan dalam beberapa kali ini. Ya kebetulan dulu pernah itu untuk melihat konservasi mangrove di Sulawesi Selatan. Keberhasilan program rehabilitasi itu banyak terabaikan, banyak tidak berhasil oleh karena pasca rehabilitasi yang tidak diperhatikan. Ya, dianggapnya bahwa sudah menanam 2.000-10.000 polybag itu sudah dianggap berhasil. Namun sejauh mana survival rate-nya itu tidak diperhatikan lagi. Padahal sebetulnya di sana harus ada perawatan atau pemeliharaan. Ya, misalnya tadi saya katakan setelah 3 bulan penanaman perlu disiangi, perlu disulam kalau seandainya ada yang tidak tumbuh. Lalu kemudian setelah misalnya ini tumbuh sampai bahkan umur 5 tahun pun, ya ini perlu kita lakukan upaya penjarangan. Karena dengan seiring waktu bertumbuhnya pohon itu akan semakin padat. Nah, kalau kita tidak lakukan penjarangan, maka mangrove-nya tidak akan tumbuh dengan baik sesuai dengan idealnya dia harus bertumbuh. Nah, sebetulnya dengan hasil penjarangan ini, inilah yang bisa dijadikan bahan baku arang oleh masyarakat. Mungkin dulu juga sering digunakan sebagai bahan baku chip kertas untuk industri kertas ya. Nah, setelah ini memang harus ada pengontrolan secara rutin. Dan siapa yang melakukan pengontrolan itu, memang di sini juga perlu ada pelibatan masyarakat. Makanya di dalam program rehabilitasi itu biasanya di awal selain kita lakukan penyuluhan untuk memberi mereka edukasi, sosialisasi, juga perlu dibentuk yang namanya kelompok binaan. Nah, kelompok binaan ini selain diberi pemahaman yang kuat tentang bagaimana menyelamatkan lingkungan, juga nanti kita harapkan akan menjadi kelompok pengawas pasca rehabilitasi, sehingga mereka bisa membina, mengawasi kelompok, memonitor, mengevaluasi sejauh mana kemajuan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi itu. Nah, ini yang sering terabaikan dalam program rehabilitasi mangrove. Ya, para ini menganggap bahwa kalau sudah tuh ditanam sekian puluh ribu itu sudah berhasil di blow up lah di media bahwa ini sudah berhasil melaksanakan program rehabilitasi sejumlah ini. Padahal berapa SR-nya, survival rate-nya? Betul. Berapa? Jadi itu Prof, yang mohon maaf ya Prof. Jadi artinya memang kadang-kadang kita tadi ya mengejar target berapa ribu, berapa juta pohon, akhirnya kan ada secara simbolis, serentak, seremonial, menanam bareng-bareng gitu ya. Tapi belum tentu semuanya ketanam, semuanya survive ya. Betul, menanam atau itu mudah, tetapi merawatnya itu yang jauh lebih penting ya. Kemudian kemarin kita juga kan sempat diskusi dengan Pak Agus Bey, yang nanti juga ada wawancara dengan beliau. Memang betul seperti yang Prof. Nyar katakan, setelah menanam justru waktu yang sangat krusial itu adalah 1 tahun. Karena di situ ada penjarangan, takutnya nanti malah roboh dan sebagainya. Di situ katanya titik kritisnya, masa kritisnya ya ketika kita melakukan konservasi lahan. Nah, ini tentu termasuk bagaimana menggerakkan pemangku kepentingan, kan menanam pohon kan akan lebih baik langsung melibatkan masyarakat di sekitar kan gitu ya Prof ya. Sehingga nanti bagaimana kepedulian, bagaimana fungsi mangrove itu kan yang merasakan kan mereka ataupun lingkungan masyarakat sekitar. Sehingga membibit, merawat, ya justru harus melibatkan masyarakat. Nah, praktek-praktek ini mudah-mudahan juga nanti diterapkan ketika konservasi mangrove di IKN Iwade. Nah, ini supaya nanti apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Niar itu menjadi hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan gitu ya. Silakan Prof. Maaf, silakan. Prof. Budi dan Bu Ade, ada satu lagi tolak ukur yang saya kira bisa dijadikan sebagai keberhasilan dari rehabilitasi, yaitu selain dari realisasi kegiatan fisik tadi, jumlah misalnya yang berhasil tumbuh dan berkembang dengan baik,
juga aspek sosial serta partisipasi masyarakat yang saya katakan tadi. Sejauh mana peningkatan persepsi mereka terhadap lingkungan, kepedulian mereka terhadap lingkungan, rasa memiliki mereka terhadap hutan mangrove ini sehingga mereka mau terus menjaganya. Dan nah ini nanti kita Niar udah ngasih clue bagi untuk segmen berikut. Nanti kita bahas lebih detail ya Prof. Tapi tadi udah ada teaser ada. Peran masyarakat kan sebenarnya banyak ya, banyak opportunity ataupun peluang-peluang ya selain tidak hanya menjaga tapi juga mungkin ada nilai tambah lain ya yang bisa berguna untuk masyarakat nih Prof. Nah ini kita hold dulu nih Prof, kita keep dulu nanti untuk izin untuk di segmen ketiga kali ya Prof Budi dan Prof Niar, karena ini FD-nya udah suruh break dulu katanya. Jadi mohon izin Prof Budi, Prof Niar dan juga para pemirsa IGTV, ini luar biasa diskusi mengenai mangrove ya. Ini sudah banyak sekali dan benar-benar mendapatkan pencerahan mangrove itu apa, bakau itu apa gitu ya Prof Budi. Masih ada satu segmen ke depannya, jadi jangan kemana-mana para pemirsa IGTV, kita kembali setelah jeda berikut ini. Monggo silakan.
Ya, baiklah para pemirsa UTV, Pilots Band dengan Angin Mamiri yang mengantarkan kita untuk memulai diskusi di segmen ketiga acara UG Talk eksklusif, di mana kali ini merupakan bagian dari serial Ibu Kota Negara Nusantara. Dan juga bahwa episode kali ini adalah episode atau seri ke-30 yang mengangkat tema mengenai konservasi hutan mangrove. Masih bersama saya Matricia Herminta dan juga ada Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana MM dan juga Profesor Dr. Insinyur Andi Niartining CMP yang bergabung melalui platform aplikasi Zoom. Baik, Prof. Budi, kalau tadi dalam dua segmen sebelumnya kita membahas ya bagaimana sih sebenarnya posisi mangrove lah dalam hutan mangrove terutama ya, dan konservasinya dalam pengembangan rencana induk pengembangan ibu kota negara Nusantara. Lalu udah ngomong panjang terus baru ngomong mangrove itu apa, ya kan? Tapi akhirnya sudah tercerahkan ya, Prof ya. Ya memang ternyata bukan nama pohon itu ditanya jenisnya. Nah ini di segmen terakhir ini tadi sempat ya, Prof ya, sempat disampaikan juga di akhir segmen kedua. Narasumber kita nih Prof Niar menyampaikan bahwa sebenarnya dalam upaya konservasi mangrove itu ada parameter-parameternya ya Prof ya. Bahwa kita menanam mau ribuan berapa belum tentu survival rate-nya itu semuanya menjadi selamat gitu kan ya, bisa tumbuh. Ada masa-masa kritis satu tahun pertama. Terus juga terakhir tuh yang menjadi parameter adalah bagaimana sih itu upaya konservasi itu bisa semacam apa ya menjadi sosialisasi atau apa ya mengajak para masyarakat untuk ikut berpartisipasi atau gimana Dari mulai membibit merawat dan akhirnya bagaimana tadi ya karena siklus hidupnya juga tentu panjang ya walaupun titik kritisnya satu tahun gitu ya memang terkait dengan partisipasi masyarakat lagi-lagi ini praktek-praktek yang memang melibatkan masyarakat saya yakin juga itu menjadi konsep konservasi mangrove dalam pembangunan IKN kan itu ya. Karena dengan target konservasi yang tentunya luar biasa tadi ya dengan tentu selain pembibitannya lagi-lagi kan untuk membibitkan kan mungkin mudah gitu ya. Tapi bagaimana menanam dan merawatnya tentu kan dengan partisipasi atau mungkin nanti dengan teknologi gitu ya. Bantuan teknologi nanti ada peluang gitu teknologi ya. Betul, challenge-challenge yang ada itu dengan kita coba overcome dengan teknologi gitu ya Prof. Nah, nanti kita siapkan juga tayangan bagaimana contoh partisipasi ataupun bagaimana mensinergikan, menselaraskan antara konservasi mangrove dengan pemukiman ataupun bagaimana ada ya dengan kehidupan masyarakat lokal ya, masyarakat yang ada di situ ya native-nya termasuk ya, Prof, potensi ya, ekonomi ataupun rekreasinya ya selain kalau tadi kan Prof Nair katakanlah fungsi biologis, fungsi ekologis. Ekologis gitu ya. Itu bagaimana aspek ekonomi. Nah, ini Bu Ade sendiri kan udah jalan-jalan ke dua spot tadi ya. Tapi yang di Penajam belum gitu, Bro. Ini kode sebenarnya. Baik, ya udah ini satu tayangan sebenarnya sudah disiapkan oleh tim kreatif ya, Prof ya, terkait juga dengan reportase di daerah yang bisa dianggap sebagai salah satu daerah konservasi hutan mangrove gitu kan. Prof Budi dan juga para Prof Niar dan para pemirsa JTV, kita simak dulu tayangannya sebelum nanti kita diskusi lebih lanjut di segmen ini. Monggo silakan. Para pemirsa UGTV, saat ini tim kami sedang berada di Kampung Atas Air yang berada di Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Kampung Atas Air ini merupakan salah satu spot atau destinasi wisata dan walaupun pada awalnya kampung ini merupakan daerah pemukiman yang bisa dikatakan sedikit kumuh, namun sekarang sudah bisa menjadi salah satu pilihan untuk wisata. Kampung Atas Air ini terletak di Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Dulu tidak semenarik sekarang. Kampung ini dulu terkesan gersang, kotor, bau, dan tidak beraturan. Nah, kondisi tersebut diperparah dengan adanya kebakaran yang terjadi pada tahun 1992. Namun demikian, kebakaran tersebut justru mengubah bagaimana setelahnya kampung ini direhabilitasi dan ditata kembali, termasuk untuk konservasi lingkungan alamnya. Sekarang yang ada deretan rumah-rumah yang berjejer, rapi, terlihat indah dipandang dengan warna-warni, dan juga ada bunga ataupun tanaman hias yang terlihat asli di halaman rumah, ataupun di taman-taman yang tersusun dengan rapi dan indah. Adanya taman-taman tersebut menjadikan kampung ini memiliki banyak spot atau tempat yang bisa dikatakan Instagramable atau bisa digunakan untuk menjadi spot foto yang menarik. Dan ini menjadi
rebutan dengan ragam latar yang menarik oleh para wisatawan ataupun para pengunjung yang mengunjungi kampung atas air. Penduduk atau pengunjung pun berlalu-lalang di jalan akses kampung yang membentang persis di pesisir laut. Hutan mangrove juga terlihat lebat, berselang-seling dengan tanaman mangrove yang masih muda dan baru ditanam. Sebuah upaya pelestarian alam yang melibatkan masyarakat dan para pemerhati lingkungan yang dilakukan setidaknya sejak tahun 2004 dengan ditetapkannya kawasan ini sebagai kawasan hutan mangrove atau hutan bakau. Dan saat ini proses transformasi kampung pun mendapat apresiasi dalam ajang inovasi manajemen perkotaan, yaitu pada tahun 2011 sebagai juara pertama dan juga pada tahun 2013 sebagai juara ketiga. Nah, menarik bukan? Ya, UGTV melaporkan dari Balikpapan. Kita lanjut. Ya baiklah, ini Pak Budi nggak usah ketawa. Baru saat tayangannya. Ini sebelum saya salah fokus. Ya. Oh, sebelum saya salah fokus ya. Bagaimana nanti membawakan voice over dengan lebih lagi gitu ya. Ini kita langsung berdiskusi aja. Bahwa ini kan sebenarnya kampung atas air ini dulu perkampungan yang kurang tertata gitu ya Prof ya, kurang mendapatkan inilah. Artinya ya udahlah, ada pemukiman ya, dipakai buat tempat tinggal, tidak ada regulasi khusus yang mengatur ya selayak pemukiman dan itu adanya di pesisir pantai gitu kan Prof. Betul. Nah, terus ternyata ada kebakaran waktu itu. Nah, habis itu nah malah dijadikan suatu tempat untuk konservasi. Jadi diajarkan ya Mas, ada kalau bisa saya simpulkan sedikit, itu kan ada peran masyarakat di situ ya Prof ya? Betul. Atau gimana nih Prof Budin yang lebih melesek-lesek ke dalam? Ya, ini salah satu contoh ya bagaimana transformasi lingkungan ya, yang tadinya katakanlah tadi ada kebakaran, kumuh, kemudian juga bersinggungan dengan industri apa, petrokimia, ini kan di Balikpapan. Dan ini kan tidak mudah ya pesisir pantai di Balikpapan ini gitu. Nah, ini juga contoh bagaimana praktek kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan terutama di area pesisir ya, termasuk dengan mangrovenya. Memang mangrovenya tidak selebat yang di mangrove center yang mencapai 150 hektar ya, ketika yang untuk yang di arah ke arah Samarinda ke arah selatan gitu, ke arah utara, mohon maaf. Nah, ini praktek-praktek yang baik yang tadi disampaikan sebenarnya pengantarnya oleh Prof. Niar. Mungkin Prof. Niar punya juga contoh-contoh praktek bagaimana, ya tidak hanya masyarakat saja ya, karena banyak pemangku kepentingan, Mbak Ade ya, pemangku kepentingan selain masyarakat. Karena untuk pembangunan kampung atas air itu kan juga pasti ada partisipasi ataupun kontribusi dari pemerintah, dari swasta, sehingga akhirnya gerakan itu kan menjadi masif ya untuk semua pemangku kepentingan. Di antaranya adalah penduduk di sekitar, karena kan yang sangat menarik ya di antara itu kan, titian itu kan dari kayu ulin ya, itu kan di atas air gitu ya, kenapa disebut di atas air. Tetapi di antara blok perumahan itu kan ada hutan mangrove ya, di sekitar blok-blok itu ya, selain yang di sekitar mendekati ke pesisir yang industri petrokimia. Nah, mungkin Prof. Niar ada tanggapan, mungkin ada contoh-contoh lain di wilayah lain, bagaimana yang bisa menjadi contoh yang baik, bagaimana masyarakat berpartisipasi dan peduli terhadap konservasi hutan mangrove ya, termasuk di tempat kelahirannya Prof. Niar sendiri yang tadi menjadi latar virtual background gitu di Sinjai. Mungkin silakan Prof langsung aja ya. Monggo silakan. Silakan Prof. Baik, terima kasih Prof. Budi dan Bu Ade atas kesempatannya. Terkait best practices ini saya kira mohon maaf kalau saya kembali menggunakan daerah saya sebagai salah satu contoh praktek konservasi yang saya anggap itu betul juga sudah berhasil dan bahkan juga pada tahun 1990 itu sudah mendapatkan juga hadiah Kalpataru dari pemerintah. Nah, seperti gambar yang ditayangkan juga tadi atau video yang ditayangkan dari daerah Kaltim tadi, awalnya desa ini hanya satu, bukan desa sebetulnya, dia hanya dusun yang kumuh dan pekerjaan utama penduduknya memang dominan adalah nelayan. Nah, rumah-rumah juga awalnya tidak ditata beraturan. Bahkan di sana itu tidak ada air tawar. Nah, lalu kemudian atas kesadaran masyarakatnya, mereka membentuk suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan kelompok pemerhati lingkungan ACI atau Aku Cinta Indonesia. Nah, ini mereka mulai menanam mangrove.
secara swadaya tanpa bantuan sama sekali dari pemerintah. Mereka mulai menanam mangrove setiap kali musim pancaroba. Musim pancaroba ini artinya pada saat itu para nelayan ini tidak turun ke laut untuk melaut mencari ikan. Sehingga daripada mereka tinggal tidur-tiduran di rumah, ya mending mereka melakukan usaha itu. Dan itu dipelopori oleh anak-anak muda dan juga kelompok pencinta aci tadi yang mengkoordinir mereka. Mulailah mereka melakukan penanaman secara swadaya. Setiap kali musim pancaroba, mereka turun menanam secara swadaya. Dan alhamdulillah sampai saat ini seperti digambar background yang Prof. Budi dan Bu Ade lihat, itu luasannya sudah mencapai kurang lebih 173,5 hektar. Dan sudah dikembangkan menjadi suatu lokasi wisata yang saya kira boleh Dr. Ade sama Prof. Budi searching di internet pasti akan menemukan hutan mangrove tongke-tongke yang semakin memesona. Nah, itu berkat dari swadaya masyarakat menanam mangrove, lalu kemudian akhirnya dengan keberhasilan ini, terutama setelah mereka mendapat penghargaan dari pemerintah, maka banyak banyak sektor yang sudah ikut terlibat, bahkan dari pemerhati lingkungan dari luar negeri pun sudah banyak yang ikut masuk di dalam memberikan edukasi dan memberikan bantuan-bantuan, sehingga ya akses ke sana sudah lebih bagus, kemudian ini oleh pemerintah sudah dipoles sedemikian rupa sehingga menjadi suatu tempat wisata yang sangat menenangkan pikiran ketika kita di sana. Di sana juga selain kita menikmati mangrove-nya, kita juga bisa menikmati kuliner, karena di luar sana yang dekat dari laut, ketika sudah habis ininya, itu mereka membuat ini rumah-rumah, dan bahkan juga ada semacam keramba apung yang bisa menjadi wisata pendidikan buat anak-anak sekolah. Ya, ini saya kira sangat menarik. Barangkali perlu ini Prof. Budi dan Bu Ade ke sana jalan-jalan untuk melihat ini. Iya. Ini air tawar sekarang sudah bisa dinikmati di sana. Padahal saya masih ingat sekali karena ini dekat dari rumah saya. Ya, hanya sekitar 10 menit dari rumah. Itu orang sudah bisa menikmati air tawar dari kampung itu. Padahal dulunya itu sangat sulit. Mereka jauh sekali berjalan untuk mengambil air tawar. Dan yang dulunya ini dusun sekarang menjadi desa. Sudah menjadi desa karena memang selain suasananya juga sudah semikian bagus dan juga penduduk juga sudah mulai makin padat. Sehingga ya geliat ekonomi juga sudah semakin nampak di sana. Baik, Prof. Ya, saya kira jadi ini salah satu contoh yang saya kira perlu untuk barangkali bisa juga direplikasi ataupun dijadikan sebagai pembelajaran. Ya. Baik, demikian, Prof. Ini menarik ya. Jadi artinya keterlibatan masyarakat secara mandiri ternyata bisa diapresiasi dengan tadi Kalpataru juga ya, mendapatkan Kalpataru, dan ternyata bagaimana alam pun menjadi lebih baik gitu ya. Tetapi di satu sisi selain fungsi ekologi, ternyata hutan mangrove ataupun bakau ini berpotensi gitu ya. Ada potensi ekonomi ya, baik melalui pariwisata gitu kan, maupun kuliner tadi ya. Ya mungkin kulinernya pun mungkin yang di situ. Ya, seafood yang ada di sekitar situ ya, kepiting ya, Bade ya. Kepiting ya, Pak Budi, kalau kepiting mah. Tapi menarik ya, tadi kan sering menyebut-nyebut Bade ya, kita kan ke mangrove, nah itu terutama mangrove center ya. Tadi kan ternyata di Sinjai pun, di kota kelahirannya Prof. Nyar, kan akhirnya diganjar dengan Kalpataru juga. Sebagai bukti bagaimana masyarakat. Nah menarik, yang mangrove center kan ada aktivitas lingkungan yang menjadi pengelola mangrove center pun akhirnya mendapat Kalpataru juga gitu kan, bagaimana kerja kerasnya dan bagaimana komitmennya untuk menjaga yang akhirnya dengan luasan yang hampir sama ya. Kalau di mangrove ini sekitar 150 hektar, tadi di Sinja sekitar 175, ini hampir mirip ya. Dan dua-duanya pemenang Kalpataru juga, tapi yang untuk yang di mangrove center kan individunya. Nah, mungkin kita bagaimana istilah itu, harapan beliau, tantangan kedepannya, mungkin kita dengarkan aja Pak Agus Bey ini. Ya, ada satu tayangan ya. Waktu kemarin kita sempat jalan-jalan ke sana kan, Prof. Ya, sempat liputan ke mangrove center yang ada di mana nih? Balikpapan. Balikpapan. Di Graha Indah. Graha Indah. Jadi
para pemirsa GTV, sebelum nanti kita membahas lagi nih sedikit sih sebenarnya tinggal sisa segmennya, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Monggo silakan. Bagi Maru Center ini tentu juga ke depan banyak mempersiapkan hal-hal yang terkait yang memberikan suatu informasi kepada teman-teman, kawan-kawan, bahkan juga pada pemerintah, di mana Maru Center ini dengan tadinya kawasan 150 hektar yang sudah kita rawat ini di awal bahwa dari 150 hektar kerusakan 60%. Dan juga saat ini begitu adanya perkembangan ibu kota negara yang saat ini mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, di mana Kota Balikpapan adalah sebagai penyangga ibu kota negara. Tentu tekanan-tekanan terhadap persoalan lahan ini menjadi perhatian penting. Karena kenapa? Urbanisasi nanti pasti ada di Kota Balikpapan secara aktivitas. Mungkin yang bisa kita sikapi adalah bagaimana peran masyarakat dan pemerintah ini bisa mengantisipasi, bukan mengantisipasi lajunya urbanisasi, tapi tentang kebijakan-kebijakan nanti yang kira-kira nanti mendapatkan desakan, yang di mana pesisir di Kota Balikpapan ini adalah rentan terhadap persoalan namanya juga ada banjir, juga ada namanya pesisir laut, dan pesisir laut itu nelayan juga butuh yang dikatakan bahwa keberadaan mereka menangkap ikan apapun itu sebenarnya hasil daripada tempat pemijahan ikan, pembesaran ikan di hutan mangrove itu sendiri. Kalau hutan mangrovenya dirusak, pasti akan berdampak kepada terumbu karang yang ada. Kalau terumbu karang rusak, nanti juga nelayan akan susah ke depan untuk mencari ikan-ikan, atau nelayan daya tangkapnya akan semakin susah karena harus mereka ke tengah seperti itu. Jadi inilah yang menjadikan hambatan kita, persoalan lahan menjadi tekanan untuk kita semua, di mana lahan 150 hektar keberadaannya atau 3.000 hektar ini, apakah lahan tersebut sudah menjadi lahan keseluruhan pemerintah. Ini yang harus kita pikirkan, bahwa di Maru Center sendiri 150 hektar ini berapa persen aja pemerintah mempunyai, hanya 7 hektar saja. Selebihnya adalah milik masyarakat. Kita juga nggak bisa membungkiri, nggak bisa juga menahan daripada keberadaan orang mau melakukan aktivitas penebangan misalnya. Nah, karena mereka ketika minta kompensasi nggak bisa kita jawab, tetapi harus dengan aturan-aturan tersebut, ya dengan adanya undang-undang konservasi, ada undang-undang pesisir, ini harus menjadikan sinergi bersama pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Saya kira itu yang menjadi permasalahan-permasalahan, menjadi tantangan bagi kita seperti itu. Ya, harapan saya juga ke depan juga menjadikan harapan kita semua, harapan masyarakat, harapan kita semua juga bagaimana mangrove ini bisa bertahan sehingga dengan adanya IKN bukan menjadikan suatu tantangan baru, ya. Tetapi jangan jadikan alasan IKN ini sebagai juga menjadi ancaman, tetapi bagaimana tempat di Kota Balikpapan ini nyaman dihuni, juga layak juga untuk semuanya, dan tekanan-tekanan persoalan lahan yang bisa dipertahankan, sinergi dengan pemerintah pusat untuk menentukan regulasi, ada kesinambungan antara pemerintah daerah maupun pemerintah pusat seperti itu. Kira-kira itu aja harapannya. Dan kepada generasi muda, mudah-mudahan akan lebih banyak untuk bisa melakukan semacam meriset, ya. Karena saat ini risetnya dari luar bisa meriset ke sini. Saya harapan kita tentu dengan adik-adik mahasiswa dari kalangan dalam Kalimantan itu sendiri, ayo kita bareng-bareng, ya, bagian ini sumber daya alam kita yang patut kita kaji bersama, dan itu menjadi milik kita semua. Kira-kira harapannya seperti itu. Ya, baiklah para pemirsa GTV, baru saja ada satu tayangan testimoni dan juga mungkin harapan dari salah seorang pengelola hutan mangrove gitu ya Prof ya.
Bapak Agus Pe. Nah ini beliau yang mendapatkan Kalpataru juga. Betul, ya. Tapi ya, secara individu kan beliau ya, secara. Karena dia kan artinya kan tadinya sendirian ya. Yang tadinya bekas tambak dan sebagainya dia rawat sendiri. Tapi akhirnya bisa menggerakkan ya. Akhirnya bergulir gitu ya sehingga masyarakat sekitar. Bahkan akhirnya pemerintah, instansi swasta dan sebagainya. Berbagai pihak akhirnya bahu-membahu. Supaya akhirnya kemarin kita nikmati. Menyusuri apa salah satu sungai yang bermuara ke Teluk Balikpapan, tetapi kiri kanannya dengan mangrove, dengan begantan yang berpelantungan dengan warna apa oren coklat lah. Nah, ini perlu Agus Bey yang lainnya, perlu masyarakat seperti di Sinjai yang lainnya, sehingga konservasi mangrove di Indonesia itu sesuai dengan optimal gitu ya Prof ya. Betul, bisa lebih maksimal lagi. Baik, tapi ini sepertinya diskusinya sayang sih sebenarnya untuk diakhiri Prof, tapi ya waktu juga yang memisahkan atau harus mengakhiri serial kali ini. Nah ini terakhir mungkin sebelum nanti saya closing, saya mohon izin saya akan langsung ke Prof Niar untuk bisa memberikan mungkin sedikit closing statement terkait apa yang sudah simpulan ataupun closing statement terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan selama kurang lebih berapa nih 1,5 jam kali ini. Ya langsung saja Prof Niar, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan kesimpulan ataupun pesan kepada pemirsa UTV ataupun generasi ya yang diharapkan bisa membantu ataupun memperkuatlah pelaksanaan dari konservasi hutan mangrove ini. Monggo silakan Prof. Baik, terima kasih Bu Ade. Pertama saya ingin mengapresiasi juga kiprah dari Pak Agus Bey tadi. Saya kira betul kata Prof. Budi bahwa saya kira kita perlu melahirkan Agus Bey berikutnya untuk bisa membangun dan membantu pemerintah di dalam melestarikan hutan mangrove kita. Karena ya saya kira kita sudah paham tadi apa yang sudah dibicarakan sebelumnya. Tadi saya mungkin agak ingin mengindikan dikit kepada Pak Agus Bey, kelihatannya ada kekhawatiran terhadap perambahan yang mungkin masih saja dilakukan oleh masyarakat. Saya tidak tahu apakah mangrove center ini sudah menjadi bagian dari ada regulasi pemerintah yang turut serta di dalam kelestariannya. Nah, kalau di Sinjai itu sebetulnya mereka sejak awal setelah mendapat hadiah Kalpataru itu dihimpun masyarakatnya, dibicarakan secara bersama dan akhirnya disepakati hutan bakau di sana itu menjadi hutan kesepakatan desa. Nah, dengan disepakatinya menjadi hutan kesepakatan desa, berikut beberapa aturan-aturan, tapi yang terpenting dari situ bahwa di sana tidak ada lagi eksploitasi ataupun juga tidak boleh dijarah dan sebagainya. Nah, sehingga dengan demikian, ya itu insya Allah akan terus terpelihara dengan baik secara berkesinambungan dan bahkan akan nanti semoga bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Nah, sebagai closing statement saya bahwa mengingat fungsi ekosistem mangrove yang begitu besar, maka saya kira upaya konservasinya itu merupakan suatu keniscayaan. Terutama dengan makin menguatnya isu lingkungan belakangan ini sebagai akibat dari perkembangan kehidupan manusia. Dengan melestarikan mangrove, berarti kita telah menjaga keseimbangan lingkungan. Dan di dalam lingkungan yang seimbang, itu akan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang dan saling berinteraksi satu sama lain. Dengan terwujudnya Forest City di wilayah IKN nanti, itu akan memberikan lingkungan yang asri, nyaman, dan bebas polusi, sehingga akan tercipta kehidupan yang serasi, seimbang, dan tentu selaras dengan alam. Saya kira demikian dari saya, Prof. dan Bu Ade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Niar, luar biasa 1,5 jam yang penuh dengan informasi, pengetahuan dan juga inspirasi ya Prof ya, terkait juga meluruskan persepsi kita. Iya. Membenarkan pemahaman saya terhadap mangrove dan bakau. Iya.
Dan saya berharap juga tidak hanya saya, banyak lagi pemirsa TV yang mendapatkan manfaat dari tayangan-tayangan yang sudah tayang di UGTV, gitu ya Prof. Budi. Nah Prof. Budi, terakhir ada? Cukup, karena sudah nanti kita bincang-bincang lagi, karena mungkin serial ini kan bisa saja sesuai dengan perkembangan di... Ini udah 30 loh serialnya. Gak terasa ya. Gak terasa. Ya gak apa-apa, saya semakin banyak serial semakin semangat. Kenapa? Karena kita pasti harus liputan ke sana. Iya, betul. Banget. Ya, baik, terima kasih Prof. Budi dan sama-sama juga Prof. Niar atas waktunya berkenan untuk bergabung di acara UG Talk eksklusif yang merupakan rangkaian dari serial Ibu Kota Negara Nusantara kali ini. Ya, baik para pemirsa UGTV, kedepannya masih banyak tayangan lain yang telah disiapkan oleh UGTV dan disiarkan secara langsung di UGTV melalui channel 32 UHF TV Digital atau melalui streaming di www.ugtv.co.id atau www.tv.gunadarma.ac.id. Atau biar lebih mudah lagi, monggo untuk langsung mengunduh aplikasi UGTV Mobile yang telah tersedia baik di App Store maupun Play Store. Adapun tayangan-tayangan yang sudah disiarkan melalui UGTV ini bisa disaksikan lagi melalui channel YouTube di akun UGTV Official. Saya Matricia Hermita mewakili seluruh narasumber dan segenap kru produksi UGTV kali ini mohon undur diri dan pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.